Kedatangan kami kemari, kami ingin menyampaikan bahwa pendidikan Sinar Maslen, di mana ini adalah tahun yang ke-8 kami memberikan kepada sekolah-sekolah, siswa-siswi berprestasi dan yang membutuhkan. Dan per tahun 2018 kami sudah memberikan juga bantuan tersebut kepada guru-guru untuk menyampaikan apresiasi kami, karena semenjak tahun 2017 kami aktif membina para sekolah dalam program-program CSR bidang pendidikan lainnya, dan guru-guru yang aktif dan berdedikasi kami juga memberikan apresiasi. Dan tahun ini syukur alhamdulillah manajemen pun masih tetap berkomitmen untuk tetap meningkatkan mutu pendidikan dan tetap ingin berkontribusi dalam bidang pendidikan. Maka dari itu bantuan pendidikan Sinar Maslen terus dijalankan. Alhamdulillah tahun ini 785 penerima manfaat. Dan alhamdulillah hari ini tim CSR Sekolah Berhati membawa bantuan pendidikan untuk anak-anak dan dewan guru, tentunya sangat-sangat bermanfaat untuk kami, untuk anak-anak yang mana mereka bisa gunakan untuk membeli baju, buku dan lain-lain. Jadi kami ucapkan banyak-banyak terima kasih. Mudah-mudahan CSR Sinar Maslen tetap berjaya, tetap peduli pada pendidikan dan lebih maju lagi ke depannya. Alhamdulillah, Nurul Pala juga tahun ini sudah tahun ketiga, Bu Gadis dapat bantuan ini. Alhamdulillah, Dewan Gurunya sudah tahun ketiga, siswanya tahun ketiga. Alhamdulillah, kami begitu banyak mendapatkan berkah dari CSR Sinar Maslen. Mudah-mudahan kebaikan itu kembali lagi kepada Sinar Maslen. Amin ya Rabbal Alamin.